Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama Mbak Lanang channel. Oke teman-teman, nah yang di depan ini adalah ikan arwana ya teman-teman. Ikan arwana ini jenisnya ikan arwana golden red teman-teman. Nah ikan arwana golden red ini Mbak Lanang pelihara dari ukuran masih 10 cm. Sekarang alhamdulillah ukurannya udah kurang lebih satu jengkal tangan orang dewasa ya, atau satu jengkalnya tangan Mbak Lanang nih kurang lebih. Tapi ini kurang lebih ya, enggak presisi, atau kalau udah Mbak Lanang ukur-ukur, tapi ini juga enggak presisi ya, kira-kira aja. Ini kira-kira ukurannya sekitar 20 cm nih, udah 20 cm-an nih. Kurang lebih ya teman-teman, ini juga ukurannya tidak presisi karena ukurnya juga Mbak Lanang hanya cara begini. Coba Mbak Lanang nyalahin lampu flash di HP-nya dulu, lampu dari HP-nya. Nah, kalau dinyalain seperti ini. Ini juga kurang lebih, ini kan angka 20-nya di sini. Kurang lebih ya teman-teman, udah 20 cm. Nah, ini waktu itu pas beli dapat microchip dan sertifikatnya ya teman-teman. Nah ini ikan arwana golden red ini kalau nggak salah hewan asli dari Sumatera kalau nggak salah teman-teman, dan dia karena ada sertifikatnya jadi dia sudah hasil ternakan ya teman-teman. Ini jadi dari hasil budidaya dan ada sertifikatnya dan dapat microchipnya juga ya teman-teman. Karena kalau nggak salah sih, kalau kita coba searching di Google, ikan arwana golden red ini termasuk dilindungi dia, kalau nggak salah ya teman-teman. Makanya kalau pas beli dapat sertifikat kayak gitu, kalau nggak salah ya teman-teman. Mohon maaf kalau Mbak Lanang salah, di sini juga Mbak Lanang masih belajar dan Mbak Lanang juga tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, karena Mbak Lanang juga masih belajar ya teman-teman. Oke. Ini mau Mbak Lanang kasih makan jangkrik dulu, kira-kira dia mau apa enggak ya. Kadang-kadang makannya lahap, kadang-kadang juga enggak mau makan, pernah juga dia enggak mau makan, kayak gitu. Nah, tuh. Ini seru sekali ya Pak, ikan arwana golden red ini. Kalau kita melihara. Nah, ini kita kasih makan dulu coba. Ayo makan. Hey. Nah, ini jangkriknya. Kita coba lihat dulu apakah dia mau makan. Masih belum lihat ya. Mana dia, masih belum lihat di mana jangkriknya. Oh, itu dia jangkriknya tuh. Oh, nah itu tuh. Ah, hap. Oh, alhamdulillah dia mau makan ya, teman-teman. Satu. Kita kasih lagi teman-teman. Ayo eh. Ikan arwana golden red ini juga ada yang bilang ini RTG atau red tail golden ya, arwana red tail golden, ada juga yang bilang seperti itu. Ini belum lihat. Mungkin karena ada cahaya dari lampu HP kali dia, jadi mungkin dia agak-agak takut jadinya. Ya, nyemplung. Itunya jangkriknya. Itu jangkriknya udah Mbak Lanang matiin dulu ya. Apa kepalanya Mbak Lanang potong, kakinya juga dipotong. Kaki yang untuk loncatnya gitu ya, kaki yang panjang. Kalau kaki yang kecil-kecil ini sih masih ada itu. Nah, itu dia. Jangkriknya nyemplung. Nah, dia makan ke bawah, nyari. Nah ini akuariumnya, ini atasnya Mbak Lanang tutup ya, tutup pakai kaca. Mbak Lanang tutup pakai kaca, tapi ada buat napasnya juga sih dia biar nggak loncat. Ukuran akuariumnya ini dari sini panjangnya kalau nggak salah 50 cm, lebarnya berapa ya, lupa Mbak Lanang juga. Nanti semakin gede ya kita ganti akuariumnya, ngikutin ukurannya, ngikutin ukuran ikannya. Kalau nggak salah ini 50 cm panjang dari sini ke sini nih. Panjang sininya 50 cm kalau nggak salah. Mana, belum dimakan lagi. Mana dia jangkriknya? Itu dia. Hop, wah, alhamdulillah dimakan.
udah makan berapa ini? Dua ya kalau nggak salah ya. Saya kasih lagi. Ya. Nah ini dia jangkriknya nih teman-teman. Coba kita kasih lagi ikan arwana red tail golden atau arwana golden red ya teman-teman. Ukuran kurang lebih 20 cm kurang lebih. Kaget ya. Nah ini kaget Mbak Irana lagi ngebuka atasnya ya. Nah tuh. Hop, wow, alhamdulillah dimakan. Udah makan berapa dia? 3. 3 jangkrik. Coba kita kasih lagi, teman-teman. Nih, itu tadi 3 ya, sekarang 4 nih ya. Maaf kalau Mbak Lanang salah, teman-teman. Mbak Lanang juga masih pemula, masih belajar. Hop, wow, dimakan lagi sama dia. Udah berapa itu? 4. Ya, kita kasih lagi. Kita kasih lagi. Hop. 5 ya, dimakan ya. 5. Nah ini kita kasih lagi. Coba masih mau enggak? Ayo eh. Hop. 6. Nah biasanya Belanang kalau pagi dikasih 5-6 ekor jangkrik, nanti sore atau maghrib atau habis isya gitu jam-jam 7 apa jam 8 atau enggak sebelum maghrib juga, kadang-kadang sebelum maghrib kasih juga, itu antara 5-6 ekor jangkrik ya teman-teman dikasih makannya, kurang lebih 2 kali jadinya biasanya. Tapi kadang-kadang dia pernah juga enggak mau makan, pernah juga kayak gitu. Nah kadang-kadang Mbak Lanang kasih ini juga selain jangkrik, kulit Jerman kadang-kadang. Kadang-kadang enggak mau, kadang mau, kadang kagak, udah sudah. Juga kadang-kadang dia juga kayak gitu ya teman-teman. Nah ini dia kurang lebih 20 cm ya. Dulu belinya dari ukuran masih 10 cm. Dan Mbak Lanang lupa nih udah pelihara berapa bulan ya. Lupa juga Mbak Lanang udah berapa lama. Lupa juga peliharanya udah berapa bulan. Ini kurang lebih tuh satu jengkal orang dewasa ya. Satu jengkal kan berapa? 20 cm kan, benar kan ya? Tuh 20 cm-an kurang lebih ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih ya teman-teman. Jadi tidak presisi juga mengukurnya. Tapi ya bisa kurang bisa lebih. Tapi ya kalau semakin dewasa dia akan semakin bertambah ukurannya. Insya Allah akan semakin bertambah ukurannya. Dan Mbak Lanang juga nggak tahu juga ya dia ukuran maksimalnya sampai berapa, masih belum tahu sampai berapa senti ukuran dewasanya. Karena Mbak Lanang juga masih belajar di sini dan masih pemula ya teman-teman. Dulu beli dari ukuran 10 cm, dapat microchip dan juga dapat sertifikatnya. Jadi arwana ini dari hasil penangkaran ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari Mbak Lanang. Kurang lebih Mbak Lanang mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena Mbak Lanang juga masih belajar ya teman-teman. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Cukup sekian dulu video dari Mbak Lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.